menderhaka dalam bentuk perbuatan. Dia tendang ayahnya di Kedah sedang solat. Melayu Islam 16 tahun, dipanggil maknya anjing, dipanggil ayahnya babi. Di Kelantan, mak dikejar dengan pisau sebab minta duit RM5. Di Kelang, ayah sedang tidur, ayah kerja pengawal keselamatan sekuriko. Syih malam balik pagi nak relax, nak tidur, anak kapak kepala ayah. Semua ni sahabat-sahabat boleh tengok dalam dada-dada akhbar. Saya kumpul keratan-keratan ini. Apakah bentuk kehinaan yang Allah nak beri pada kita, orang Melayu, Islam, agama Islam? Sudah hilang rasa kasih dan cinta kepada mak yang melahirkan dia. Sudah hilang rasa kasih kepada abah, abahu, kepada ayah yang telah membesarkan dia. Saya dulu dengan Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi Malik, kadang-kadang tolong dia dekat bukit beruntung yang tak untung. Ada 3 buah rumah dekat sana. Satu rumah tu nak simpan pelatih-pelatih wanita. Budak-budak remaja belasan tahun, bukan tak cerdik-cerdik, SPM 10A. Dia panggil ayah dia, hey, orang gila. Yang perempuan dadah, mengandung anak luar nikah, dah 17 tahun, 2 kali gugur. Biasa je, macam buang anak tu, gugur tu macam berak-berak sembelit je. Ini yang suasana yang berlaku. Yang laki-laki, yang rantai-rantai kaki tu baru sampai, main dadah, ganas. Tahu ganas? Dadah sekarang ni, dadah chemical, dadah baru ni, shabu, ais, Abjon, ecstasy, rochi. Dia kena, dia terus ganas. Dia malu, hilang malu. Dia takut jadi berani. Polis berroblok pun dilanggarnya, dia kira apa? Dia bukan lagi manusia. Yang bunuh anak dekat Sepang tu, isteri dia minta tolong ayun buai. Dia pergi dapur sekejap, anak 4 bulan, suami ambil pisau tikam, pong, 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 pong. Bila ditanya kenapa dia buat, dia nampak dalam buayan itu anaconda. Sebab dia dah high, dia dah kena dadah. Bukan senang. Tapi minta maaf dengan izinkan, dia kadang mak bapak pun satu hal. Ustaz ni anak saya repair. Dia ingat anak dia TV ya pak? Dah rosak suruh repair, dah rosak suruh repair. Tapi kehidupan rumah tangga kita tidak ada Islam. Kita bawa anak kita kepada agama Allah.